berkenaan dengan perintah presiden kepada saya itu, maka saya akan segera melakukan koordinasi untuk menemukan formula yang tepat melakukan reformasi hukum. Karena kita tidak bisa sembarangan membuat satu aturan, membuat satu langkah, padahal itu ada di ranah yudikatif. Seperti halnya kita tidak bisa sembarang masuk ke ranah legislatif, karena itulah konstitusi kita. Tapi saya akan segera mencari formula bersama para pakar, LSM, dan sebagainya untuk berdiskusi. Mari cari jalan keluar yang baik. Lalu sesudah itu tahap berikutnya akan bicara dengan tentu para lembaga-lembaga penegak hukum agar apa yang kita kerjakan itu bisa diserap, dan sesudah itu akan diumumkan secara lebih konkret apa saja yang akan kita lakukan.